Hai, assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy Gaban. Hey guys, malam Gaban masuk hutan sorang-sorang. Gaban cakap motor Wak Cik masih dalam bengkel. So hari ni ini rezeki kan, dah siap motornya, terus datang ke rumah Gaban ajak ride. Punya tak sabar. Eh, suspension power lah. Nah, let's go. Motor siap. Baik, cik. Motor siap terus datang rumah Gaban. Baik, jom. Betulnya, memang giannya. So, kan, hari ni kita nak masuk off-road. Tak berapa advance sangatlah. Track yang kita nak masuk ni technical lah, tak boleh laju. So insyaAllah kalau ada masa kita sambung track yang semalam Kampung Asli tu. Tapi tak sempat nak beli gula-gula lah guys. Sebab semalam Gaban perasan juga lah, orang asli tu minta gula-gula. Kemungkinan besar siapa yang mengayuh basikal kat dalam tu, lalu situ, ataupun geng-geng motocross lalu situ, dia akan bawa gula-gula. Kemungkinan lah, Gaban tak tahulah kan. So hari ni tak ada bawa gula-gula nak bagi. Tapi tak confirm lagi masuk tak track yang semalam Kampung Asli tu. So Gaban pernah masuk sini tu hari, ada backhoe tengah buat kerja. So hari ni jalan ni dah boleh lalu. Itu hari backhoe tu buat longkang dia. So dah boleh lalu lah sekarang kan. So track kat sini tak boleh laju lah, technical je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So track ni belakang rumah Gaban je. Salah jalan ni. So kita papah lah. Betul lah ni. Benda lah, wili-wili nak si dia ke buku. So kan jalan ni kalau korang perasan, Gaban pernah masuk dengan angah naik motor China tu. Ni lah jalannya. Tapi kita ikut jalan sebelah sana, sebab masa tu kat sini tak boleh masuk, ada beho tengah buat kerja tu. Ini lah jalan dia. So kalau kita terus ni, boleh pergi ke Rima Beruntung, Bukit Beruntung dan Bukit Sentosa. Rasa tak ada jalan depan ni. Ni jalan ni patutnya. Confirm lepas ni kita patah balik. Nak panggil malah nak jerit cik ni. Hat! Ni tembus Rima Beruntung. Patah balik. Jenuh nak patah balik. Itu kaki tinggi tu. Kalau kaki pendek macam Gaban, tak tergolek lah tu. Seronok je orang kaki panjang ni. Okay. Tadi nak panggil ni rasa macam Nantilah. Tu kena patah balik. Akhirnya kita akan patah balik. Kita akan ambil jalan bawah, sebab jalan yang ke atasnya dia semak. So tak boleh overshot ni eh. Overshot kiri kanan pokok getah. Okay.
So bagi buat cik depan lah. Sebab dia tak ada dalam kamera, tak best lah. So laluan kita akan tembus ke kolam air. Kolam air ataupun KA. Inilah laluannya. Wajian ni dia bedal dia. Tak kisah depan ada apa, dia bedal dia. Jalan macam mana macam tahu-tahu pun juga. Padahal bukan tahu macam mana jalannya. Apa hal elah, break, tak lepas onggin. Laju je. Laju je. Baik tak kena langgar Cik Malik. Kan Cik Malik namanya tu. So Cik Malik tu sebenarnya bekas pelumba kat cross. Pada satu ketika dulu tahun 98-99 dulu, Cik Malik ni wakil Surabaya. Dalam kereta jeli kat cross. Hey, Wajik Ed ni naknya racing je kita. Tengoklah, banyak pada cakap lah kan. Kalau Wajik Ed ni dia nak laju je. Tak beresuk ke dia. Ingat tu, dia dengar kapal laju, dia pula tak laju. Ingat nak slow je Ed. Ada endon bawa motor bersepah eh. Slow and slow. Tahu bang tergantung je ni. Tinggal nak mulai je. Sekarang kita belum review lagi motor Wajik Ed ni ya. Nanti kita ambil masa sikit kita review motor Wajik Ed ni. Ni sempam ke rumah kapan. Tadu je untuk ni. Macam tahu-tahu jalan ni ada apa depan ni kan. Ha, betul. Ni patah balik. Pada sup je. Kau pada sup je kau eh. So guys, kapan nak minta jasa baik korang, sila tekan link dekat description bawah untuk korang tengok-tengok sikit barang-barang motosikal dekat WR Performance dan Wheel Riders Malaysia. Korang boleh type dekat Instagram korang WR Performance dan Wheel Riders Malaysia ataupun Wheel Riders. Terus. Ataupun Wheel Riders JB tak silap. So kat situ ada pelbagai aksesoris motosikal. Ada jual kelengkapan untuk menunggang motosikal seperti helmet, glove, baju, goggle, kasut dan sebagainya. Korang boleh tekan link bawah kat description. So kapan beli apa semua ni, semua dekat Wheel Riders. So jalan kat sini macam tak ada jalan eh. Mungkin dia semak ataupun tak banyak orang lalu. So ni kawasan orang menoreh getah. Harap GoPro bersih lah. Laluan ni kebanyakannya mountain bike lah lalu. Kapan selalu juga ride apa kayu bersikal kat sini. Tapi 3-4 tahun masa aktif dulu lah, sebelum PKP dulu lah. Sekarang ni dah kurang mengayuh. Faktor umur bukan tak larat, jemu. So kalau untuk fitness, kapan selalu jogging je. Masih dah dapat ni laju lah. Sebab dia tak tahu jalan ni kan, batu-batu banyak apa semua. Licin berlumut keras. So rasanya jalan ni kan dekat je dengan kolam air tu. Lepas tu kita tak tahu nak gimana dah.
kemungkinan Gaban akan ajak Wak Cik Ed ni masuk trek Kampung Wasri semalam. Ada cabaran guys, technical. So sorry kepada siapa yang tak suka dengan Gaban Bebel. Korang boleh komen di bawah. Elok Gaban Bebel. Uish, sangkut eh. Sangkut. GoPro sangkut. GoPro sangkut. Kepala tergikut. Pakcik Ed tak ada GoPro kat helmet. Aku punya helmet GoPro tadi sangkut. Mengikut kepala. Baik dah tinggal kepala. Para-ara angle GoPro atas ni masih cun lah. Sebab dah teralih. Pakcik Ed hilang pula. Dia tak tahu masalah aku. So jalan ni tak boleh laju eh. Seperti yang Gaban cakap awal-awal tadi, jalan ni teknikal. Tak boleh nak apa-apa. Kemungkinan kalau sempat nanti depan ni kita masuk Kampung Asli. Tengok Wak Cik Ed punya pepah. Dia masih balon punya. Tak gila ni. So dia mesti tak puas ikut track ni. Tak pen tak ni kan. Apa ni track. Wih, kepala guys. Kepala jatuh guys. Aduh. GoPro jatuh guys. GoPro, GoPro. Ha? GoPro sangkut. Cicik GoPro aku. Tadi kat sana pun dah sangkut lah. Dekat apa? Tali Tarzan tu. Tak, belakang tu aku lambat tadi sebab sangkut. Begitu kepala aku. Sang. Ni ni ni. Okay. Ni ke depan eh? Ha? Ke depan lah takkan ke belakang. Kau nak rakam siapa? Tangga patah. Patah? Aduh. Patah kat mana? Tapak. Oh, tapak patah. Yalah, tapak ni cak ayam. So, nak pakai kat mana GoPro ni? So, kita punya tapak atas ni patah. Sangkut dekat pokok. Kat pokok. Sangkut kat ni. Aku ingat tadi tak sangkut dah. Rupanya sangkut juga. Jadi, satu angle je lah. Tak apalah kan, aku rakam kau je lah. Kita terpaksa lah alihkan kita punya angle GoPro dekat handle ni ke depan. Macam mana nak alih ni? Okay. Macam ni. Okay. Okay, ngam. Kita rakam gambar cik je lah. So, tak boleh buat apa. Tapak GoPro kat atas helmet ni patah. Sangkut dekat pokok tadi. So, jom kita teruskan kita punya. Kita punya panggil apa ni? Rat santai. Jom. Hei, kau tak ada bawa beg ke? Bawa GoPro ni. Jari aku terjepit. Kaki pendek. Aduh. Batu. Weh, licin lah ni. Batu kapuk. Hei, payah betul. Sama boleh? Habis nak jalan. Nak pegang kelas lagi. Nak pegang GoPro lagi. Cepat aku nak pegang GoPro ni pasal. Ya betul. Cepatlah aku. Trek
sakit tangan tu. Dah. Teknikal. Dia slow. Bila pegang motor buat. Aduh, cepat. Pegang GoPro ni masal. Adeh. Go. Nanti kampung asli nanti. Baru sedap sikit boleh laju. Cuma tak terang Malik ni kau kerja kan? Alah, mengah. Oi, mengah guys. Batu-batu kat situ dah besar-besar. Lepas tu dia licin. Tempat taruh pengganti. Terpeleset. Jatuh. Motor pula tinggi. Rider pula rendah. Memang payah lah kalau berhenti kat tengah bukit. Macam tu lah. So, tak adalah kapan punya angle. Terakam kapan depan je lah. Kapan jalan je lah. Tapi lagi pun memang kapan ada baca juga kat komen, bang. Banyak muka abang je. Banyak lah rakam gambar. Hey, video apa? Track kan? Okay tu. So ni kapan rakam gambar track je lah. Boleh sadung pula. Kepala dekat kayu tadi, apa pokok tumbang kan? Takut pelak mati. Atau kita laju sikit bagi dia punya power buka kan. Haa, batu macam ni lah. Track macam ni yang bahaya ni. Licin, berlumut. Keras. Naya. Motor two stroke ni kalau slow-slow, takut pelak mati je. Kena pula baca minyak terlebih kan. Dapat gayanya kita kena beli lagi lah bracket ataupun ataupun apa namanya yang tempat gantung tempat sangkut GoPro kat atas helmet ni kan pelekat tu kan kena beli lagi lah sebab ni dah patah ni dia okey lah dia patah situ kalau dia patah kan tapak GoPro tadi lagi nanya. Dia try lalu sini kan? Try lalu sini tempoh peringkat 4. So tadi kalau korang kiri tadi boleh tempoh pergi ke rumah kapan lah. Kalau kanan ni track yang biasa kapan masuk dengan Wak Cik Ed ni lah. Yang korang pernah tengok video sebelum ni kan. Wak Cik Ed ni tak boleh jauh sangat. Nanti dia lembat ni lah. Ada bulu nak laju tu. Dia laju. Dia tahu depan ada apa lah. Kerana ada motor kereta. Pergi dia ni. Laluan sini kalau nak cuba masuk ni laluan baru eh tak
tahu dia terbul mana. Tapi yang pastinya kemungkinan dia akan terbos dekat loji yang kapan biasa My Willy tu lah. Kapan mengharapkan dia lalu situ lah, terbos tu. Ah, kacau. Kacau. Kapan tak lepas biasanya ni. Eh, ada longkang ke? Weh! Woi, sedap juga track ni. Kalau kita main 3-4 lap, sedap ni. Track baru. Tempat ni baru je troker. Terendah je lah mana-mana pun kan. Besar juga tempat ni. So dengar ceritanya tempat ni akan dinaikkan perumahan. Patah balik, patah balik kalau di rumah. Ikut jalan lama je lah. So kita malah nak buang masa. Saya ikut jalan yang tahu je lah. Ni jalan baru eh. Jalan baru. Kalau ikutkan, kalau ikutkan jalan ni memang boleh tembus dekat loji yang kapan duduk main wheelie tu. Sebab kalau starting daripada sana kan, starting buat kerja ni daripada sana. Memang betul boleh tembus sini lah. Aku tak tahu jalan ni kat mana. Malah nak buang masa, kita apaikan dulu. Kita ikut laluan basikal yang selalu gambar kayu tu. Okay. Hari apa bengkak sikit kan? Eh?